Apakah di HP Infinix Smart 8 ini bisa menggunakan fitur ketuk dua kali untuk membangunkan atau mematikan handphone? Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran apakah ada fitur itu ketuk dua kali di HP Infinix Smart 8 ini. Nah, mari kita lihat sendiri jawabannya. Kalian tinggal cek aja di pengaturan seperti ini. Dan biasanya letaknya itu ada di fitur spesial, teman-teman ya. Ini dia. Nah, biasanya ada di bagian ini, tapi ternyata pada bagian ini cuma ada fitur aksesibilitas. Dan setelah saya cari-cari, ternyata tidak ada fitur pintasan atau ya sejenis fitur-fitur yang bisa kita gunakan. Misalnya ketuk dua kali atau banyak sekali, seharusnya banyak sekali fitur yang ada di sini, tapi ternyata fitur itu tidak tersedia ya teman-teman untuk di HP Infinix Smart 8 ini. Dan setelah saya cari-cari input, ternyata memang belum ada update-annya di sini. Tapi kalau di Infinix Smart 8 Pro sudah ada. Dan di sini saya coba update software-nya di sini pada bagian sistemnya. Di bagian pembaruan saya sudah lakukan update dua kali, ternyata fitur itu juga belum muncul. Jadi saya masih berharap menunggu fitur itu nanti bisa muncul di HP ini ya teman-teman, karena fitur ini sangat berguna sekali untuk mematikan HP atau membangunkan HP. Nah, di sini sebagai gantinya saya menggunakan fitur ini dia, aksesibilitas, untuk menutup layar kunci, dan untuk membangunkan HP menggunakan fitur sidik jari seperti ini. Jadi ya hampir sama sih sebenarnya, tapi ketuk dua kali tidak bisa. Oke, jadi itu dia info dari saya ya teman-teman, semoga bermanfaat.